Hai, welcome back di channelnya aku, channel Asbi Fadila. Di video kali ini, aku akan mereview beberapa video yang pernah viral dari awal tahun 2017 hingga kini. Gak kerasa nanti tinggal sekitar pagi, kita udah memasuki tahun yang baru. Detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan sudah kita lewati di tahun 2017 ini. Dan gak kerasa tinggal hitungan jam kita akan pergantian tahun. Dan ya, buat kalian selamat tahun baru. Semoga di tahun 2017 ini apa yang belum kesampaian atau belum tercapai buat kalian semoga tercapai di tahun selanjutnya. Untuk kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan semoga menjadi hikmah atau menjadi jadi manfaat lah bagi kalian, menjadi pelajaran juga. Sebuah minibus yang ditumpangi Ketua DPR RI Setia Novanto pada Kamis malam terlibat kecelakaan tunggal. Ya. Novanto langsung dibawa ke rumah sakit medika. Pokoknya apapun yang terjadi di tahun 2017 semoga menjadi hikmah, menjadi manfaat untuk kalian di tahun selanjutnya untuk lebih belajar atau belajar dari kesalahan atau mungkin ada kejadian yang tidak mengenakan, semoga menjadi manfaat. Dan semoga cita-cita yang belum tercapai semoga tercapai di tahun selanjutnya. Dan ya, mari kita review sedikit video-video yang pernah viral di 2017. Sebentar, tunggu dulu, katanya tadi nggak boleh ngomong dulu. Nah, biar tadi pokoknya buat kalian selamat liburan, selamat merayakan tahun baru. Hati-hati yang sedang berada di perjalanan atau sedang berada di menuju ke tempat wisatanya. Semoga kalian senang. Seperti merangkai puzzle satu persatu, 1, 2, 3 hingga akhirnya terangkai demi satu kesatuan yang utuh, yang bermakna dan membentuk hidup itu setapak demi setapak. Puncak itu tercapai gitu, walaupun gak mudah mendapatkannya. Ini beberapa video yang pernah viral di tahun 2017. Cinta mati ya, ada orang yang bunuh diri sebelum bunuh diri, dia itu buat video gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksi lilin Malaysia yang itu depan gedung Balai Kota Jakarta, benderanya kembali sebagai bentuk keseriusan mereka menjaga keutuhan bangsa. Hashtag shame on you Malaysia dipopulerkan oleh netizen Indonesia terkait bendera Indonesia yang dicetak terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Beberapa bencana juga terjadi di tahun 2017 ini. Banjir bandang, gunung meletus di Gunung Agung, dan reuni 212 beberapa bencana lainnya. Dulu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat. Perseteruan Rohingya, sholat di Monas. Palestina dan Israel minta koyok sama orang tua di pemerintahan dasar sol. Kayaknya ya, ini Rina Nose yang melepas hijabnya sebab viral juga. Jackpot! Yeah!
pun beberapa lagu juga dan yang itu kita terangkan lah mendiskusi atau lagu akad dari Payung Teduh. Tabrak set off dengan yang listrik. Nah, ini lagu pendatang artis baru dan yang karisma. Ya, itu beberapa video yang sempat viral di tahun 2017. Semoga banyak hikmahnya, banyak manfaatnya untuk kalian yang pernah merasakan kejadian yang kurang berkesan. Semoga menjadi hikmah. Dan ya, videonya sampai di sini dulu. Aku Azmi Fadilah, keep thinking positive. Bye-bye.